Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau mereview lagi produk dari Black Speeder 15120. Wah, ini 15120 ini sangat cocok sekali digunakan untuk memenuhi kebutuhan low mid dulur-dulur semua ya. Ini voice coilnya 4 in ya, jadi untuk low nya ini benar-benar nonjok ke dada. Low nya ini membantu subwoofernya, low nya ini membantu DBC nya kalau misalkan dipakai buat balap atau buat pengukuran SPL ya. Jadi penitik beratannya pada 15 in ini. Ini adalah spek lebih tinggi atau spek tertingginya Black Speeder buat low ya, yang 15 in, daripada yang kita pasang kemarin. Karena harganya jauh lebih mahal dari yang kita pasang kemarin. Nah, ini saya juga baru tahu, baru ngeh setelah kita lihat speknya ya. Kita lihat material yang dipasang atau material voice coilnya. 15120. Untuk harganya sendiri 1.220. Ini harga promo buat di lapak ya, buat di pameran. Tapi bisa juga dibeli via online, via WA. Nomor WA ada di video ini, langsung di calling aja, langsung di chatting aja ya. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Seperti apa bagian depannya, kita langsung balik, kita langsung lihat ya. Tapi sebelumnya, yang belum like video ini langsung di like ya dulur, apalagi yang belum subscribe langsung di subscribe. Nah, ini untuk rangkanya sangat kuat sekali ya, rangkanya bercabang-cabang seperti ranting pohon ya, supaya apa, supaya lebih kuat. Nah, untuk harganya sendiri pun juga lumayan cocok ya, tidak terlalu mahal tapi sudah mendapatkan kualitas yang mantap. Untuk informasi dulur ya, kalau komponen Black Speeder atau produk dari Black Speeder semua dapat garansi, termasuk komponen speaker. Rata-rata komponen speaker tidak ada garansi ya, tapi untuk Black Speeder kita bisa kasih garansi full ya, sesuai ketentuan tentunya. Tapi biasanya kalau kesalahan-kesalahan yang benar-benar dasar dari pabrik, kita pasti akan ganti baru atau kita akan servis ya. Nah, ini adalah tampilan bagian depannya ya dulur. Untuk ringnya menggunakan karet 2 lekukan. Nah, ini menandakan bahwa low-nya bisa mengeluarkan suara maksimal ya. Kebetulan kita tidak bisa cek sound di pertemuan video kali ini karena ini posisi kita ada di lapak ya dulur. Nah, ini barang kita pun lumayan banyak ya, jadi kita benar-benar tidak bisa lapak, tidak bisa cek sound karena di lapak. Nah, ini untuk lubang pot ventilasi voice coilnya supaya tidak terlalu panas. Emang ada lubangnya ya, kebetulan ketutup brandol dari harga komponen speaker ini ya. Nah, ini adalah rangkanya, seperti ini tampilannya. Yang minat langsung di order ya lur ya. Nah, ini kebetulan kita lagi ada promo untuk pembelian via telepon, via WA, langsung saja digercepin ya, langsung di telepon, di WA. Silahkan, nomor WA kami tersedia. Kita berusaha nyari untuk manual booknya, seperti apa spesifikasinya, kita akan tunjukkan di video ini ya. Voice coil 4 in dulur, cocok sekali untuk low pack. 15 in dalam sebuah sistem sound system sebetulnya sangat penting ya, apalagi untuk monitor panggung. Untuk senteran kita pasti menggunakan 15 in. Nah, ini manual booknya dulur. Nah, ini 15120. Seperti apa spesifikasinya? Kita mulai dari sampul depannya, kartu garansinya. Nah, ini dari PT Maja Agung Elektrindo. Ini kartu garansi. Nah, ini bisa langsung disobek kalau misalkan ada pembelanjaan dari kami, yang satu dipegang saya atau sebagai penjual, yang satunya dipegang oleh pembelinya. Nah, ini 15120. Low pack-nya Black Speeder, spek tertingginya Black Speeder,
kita langsung lanjut ke spesifikasinya. Seperti apa voice coil materialnya, seperti apa watt RMS-nya atau maksimal powernya. Langsung saja ya, kita zoom. Oke, untuk spesifikasi diameter 15 in, untuk range impedansinya 8 ohm, untuk power handlingnya 1200, cukup tinggi ya. Untuk watt powernya 2400, jadi kita menggunakan power besar sekalipun, power TD, aman ya, tidak kebakar. Nah, untuk sensitivity-nya 96 dB. Nah, ini lumayan pelan ya, wajar kalau ini kawat emailnya besar. Untuk diameter materialnya 4 in. Untuk voice coil materialnya GEI. Ya, kita nanti akan cek GEI itu apa. Kita di lapak belum bisa cek ya. Voice coil depth-nya 18, magnet gap depth-nya 10. Ya, ini ya, standar untuk sound pro ya. Ini sangat mantap sekali. Kurang lebih spesifikasinya itu aja yang kita bisa baca, yang lain-lain tuh normal standar ya. Ya paling untuk kita tambahan frekuensi versus SPL atau SPL versus frekuensi. Nah, sini tertera untuk SPL-nya 100 ya. Di 1 meternya, ini ukurannya di 1 meter nih, lumayan cukup tinggi. Ya, ini sebetulnya adalah analyzer dari gambaran yang spesifikasi tadi ya. Ini adalah 15120 rangkanya seperti ini. Oke, bagi dulur-dulur yang minat, monggo langsung di order, silakan. Nomor WA kami ada di video ini. Dan untuk rekomendasi komponen speaker, black speaker paling joss-nya, spek tertingginya ya ini ya. Nah, ini 1.200 sekian untuk harganya. Langsung kita ikuti video yang lain ya. Jadi kita akan mereview komponen black speaker yang lain.